Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah. Rapat dibuka Wakil Bupati Tanah Bumbu Haji Sudianor, Selasa 5 September 2017 bertempat di Mahalige Berjut Batu Licin. Rakor bertujuan untuk mensinergikan program pembangunan di SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Haji Sudianor mengatakan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan penilaian capaian kerja rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah dan penganggaran dengan pelaksanaannya, serta memastikan agar keberhasilan pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.